Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda semua pecinta sepak bola. Tonton terus berita bola hari ini. Hasil pertandingan Liga Spanyol, Senin 11 Maret 2024. Alaves menang 1-0 atas Rayo Vallecano. Gol Alaves diciptakan oleh Andoni Gorosabel menit ke-44. Dengan hasil ini, Alaves menempati peringkat ke-13 dengan 32 poin. Sedangkan Vallecano menempati peringkat ke-16 dengan 26 poin. Las Palmas kalah 0-2 melawan Athletic Bilbao. Gol Athletic Bilbao diciptakan oleh Gorko Guruzeta menit ke-31 dan Saul Coco bunuh diri menit ke-65. Dengan hasil ini, Las Palmas menempati peringkat ke-9 dengan 37 poin, sedangkan Athletic Bilbao menempati peringkat ke-5 dengan 53 poin. Real Madrid menang telak 4-0 atas Celta Vigo. Gol Real Madrid diciptakan oleh Vinicius Junior menit ke-21. Vicente Guaita bunuh diri menit ke-79. Carlos Dominguez bunuh diri menit ke-88. Dan Arda Guler menit ke-90+4. Dengan hasil ini, Real Madrid menempati peringkat ke-1 dengan 69 poin. Sedangkan Celta Vigo menempati peringkat ke-17 dengan 24 poin. Real Betis kalah 2-3 melawan Real Villarreal. Gol Real Betis diciptakan oleh Guido Rodriguez menit ke-30 dan William Jose menit ke-45+2. Sedangkan gol Villarreal diciptakan oleh Alex Baena menit ke-40. Socrates Papatopoulos menit ke-48 dan Alexander Sorloth menit ke-67. Dengan hasil ini, Betis menempati peringkat ke-7 dengan 42 poin. Sedangkan Villarreal menempati peringkat ke-11 dengan 35 poin. Daftar top skor Liga Spanyol pekan ke-28. Jude Bellingham 16 gol. Borja Mayoral 15 gol. Artem Dovbyk 14 gol. Alvaro Morata 14 gol. Ante Budimir 14 gol. Jadwal pertandingan Liga Spanyol tanggal 12 Maret 2024. Almeria peringkat ke-20 akan menantang Sevilla peringkat ke-14. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.